Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Ini adalah hasil penyemaian biji gambas yang nanti akan kita pindahkan ke polybag seperti ini. Untuk media tanamnya, saya menggunakan tanah biasa dengan menggunakan perbandingan 1:1. Nah, wadah yang saya gunakan untuk perbandingan di sini adalah menggunakan ember ini. Ini adalah 1 ember tanah biasa. Nanti akan saya campurkan dengan 1 ember lagi tanah tangkos seperti ini. Tangkos ini adalah tandan kosong. Ini sebagai pengganti kompos nantinya. Tangkos ini juga saya menggunakan 1 ember dengan ember yang sama. Kemudian kita campurkan tangkos dan tanah biasa tadi dengan cara mengaduknya seperti ini hingga tangkos dan tanah biasa ini tercampur rata. Seperti inilah kondisi tanah biasa dan tangkos setelah dicampur rata. Nah, ketika ini sudah tercampur rata, kita dapat menyiapkan polybag dan memasukkan tanah campuran tadi ke dalam polybag tersebut. Setelah polybag sudah kita isi dengan tanah campuran tadi, kita bisa langsung mengambil bibit gambas yang sudah siap kita pindah tanamkan ke dalam polybag seperti ini. Mengambilnya harus hati-hati agar tidak banyak akar dari gambas ini yang putus karena nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian, gambas yang sudah kita ambil tadi, kita tanam ke dalam polybag yang sudah kita isi dengan tanah campuran tadi. Polybag ini saya isi dengan 2 tanaman gambas seperti ini. Jadi menanamnya tidak dalam 1 lubang, melainkan beda lubang.
Tujuannya agar akar dari tanaman gambas ini dapat dengan mudah berkembang. Setelah polybag ini kita isi dengan 2 bibit gambas, kemudian kita lakukan penyiraman agar media tanam yang ada di dalam polybag ini dalam kondisi basah, sehingga membantu pertumbuhan daripada bibit gambas tersebut. Inilah kondisi setelah bibit gambas kita pindahkan ke dalam polybag. Kemudian kita lakukan penyiraman pada media tanamnya.